Jadi mesin cucinya ini lagi mampet kan, dan ini bukannya nggak gampang, ada tekniknya. Gua akan kasih lihat gimana cara ngebukanya. Mesin mampet nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gua mau ngasih tahu tips membuka mesin cuci. Mesin cuci tadi lagi mampet. Yang pertama obeng atau bor ya, buat buka bawahnya. Lalu ini adalah kabel charger. Kenapa kabel charger? Nanti gua kasih tahu cara ngebukanya dengan kabel ini. Bor. Nah, ini simpen ya, jangan sampai hilang nih, karena nanti kita pakai lagi. Kotornya, bro. Nah, ini kita tarik nih. Tuh. Ini kotorannya nih. Nih. Jadi kalau lu cuci baju setiap hari ya kayak gini ya hasil kotorannya nih. Yuk, mari kita bersihkan semua ini nih. Mampetnya di sini, berarti yang harus kita bongkar di bagian ini. Kita akan bongkar bagian ini. Nah, jadi ini nih yang akan kita buka ini. Sekarang kita siram. Kayaknya udah gue cekatin kan sebelumnya. Keluarlah dia. Tuh. Kotor. Kita coba di awal. Nah, sekarang terakhir kita pasang bagian yang untuk memutar. Udah ngelalit lagi ya. Lancar jaya. Nah, itu dia tips dari gua cara membuka mesin cuci dengan tali charger handphone. Sangat simpel. Jika bermanfaat, silahkan di like, jangan lupa komen dan share.